Halo semua, kembali lagi di channel gue, dan hari ini kita akan buat video tentang Q&A nya ya guys. Kalian tuh banyak nanya gitu ya, kalian tuh kok kepo gitu. Wah gitu, siapa yang suruh nanya? Hah? Siapa yang nanya? Oke, jadi pertanyaan pertama dari Naila Reski. Kapan video Q&A nya bang? Sekarang bang, mau apa lu? Oke, terus next ada dari David Surya. Bang, gimana spek PC nya? Gua tuh pakai Mac ya guys, jadi spek gua tuh nggak seberapa ya, kayak makanya nih ngelag ini. Jadi ini gua pakai MacBook Pro, jadi ya kalian seperti yang kalian tahu tuh MacBook Pro itu bukan untuk gaming atau record yang berat-berat seperti game gitu ya. Jadi ya begitulah. Terus ada yang nanya, Nela Azhar Azhara 12, umur Kak Azhara berapa? Jawab ya. Umur gua tuh 19 guys. Bentar lagi gua November 10, gua ada umur 20. Udah tua ya guys. Masih jomblo. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Alvin Febrian. Bang, lu sekarang udah kuliah apa belum? Baru mau masuk. Aslinya tuh harusnya gua udah masuk kuliah tuh dari tahun lalu ya. Cuman terakhir tuh gua enggak tahu gua mau jurusan apa. Jadi gua kayak telat setahun gitu lah. Jadi ya begitu. Jadi nanti masuk tua sendiri gitu. Oke, next ada dari Sandy Game. Gua kok ganteng? Gua siapa nih? Gua atau lu? Kalau lu ya ganteng dong. Tentu semua ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Bang. Langsung jadi bina iman ya, gitu. Oke, terus next ada dari Rizky Dreamers. Kapan facecam bang? Gua gak tahu ya facecam kapan. Tapi mungkin nanti ke depan ya. Mungkin ya gak tahu kapan sih. Pokoknya ntar gua ada facecam lah pasti, cuman nggak sekarang ya. Terus next ada dari Terisin 511. Kenapa namanya Ezlon? Gue juga nggak tahu sih namanya kenapa Ezlon. Kedengarannya keren aja sih guys. Jadi dulu itu yang seperti kalian tahu tuh gue ada tim namanya Arzelon. Nah terus gue waktu itu gue baru beli premium account baru tuh. Soalnya yang account gue Light Souls itu udah apa namanya? Gue lupa password sama emailnya, email passwordnya juga lupa gitu. Jadi udah hilang juga ya, sedih sih. Jadi ya udah gue beli. Gue ini kan gue buat commission. Terus orang gue minta bayaran dong. Nah orangnya tuh bilang ya udah gue bayar pakai premium. Terus gue bilang oh ya udah. Nah habis itu gue mau ini, gue mau nggak tahu mau kasih nickname apa gitu. Terus ya udah gue sama-samain aja sama ambil tim gue Arzelon gitu kan. Jadi Arzelon, Ezlon. Jadi kalau lo tahu build tim gue, lo pasti tahu gue. Kalau lo tahu gue, lo pasti tahu build tim gue gitu aja. Oke, terus next ada dari Davin Gaming. Kamu jomblo atau tidak? Terus gara-gara apa kamu bikin YouTube? Oke, jadi jomblo atau tidak? Seperti yang tadi gue bilang, gue masih jomblo. Mantap. Terus gara-gara apa gue buat YouTube? Karena gue diajakin ya sama yang kemarin gue kesal tuh sama kan gitu-gitu ngajakin gua YouTube. Oke, next ada dari Bang Komang Farel. Bang, teman pertama di YouTube siapa? Ikan teri si Luis Evan ya. Terus next ada dari Dema Mom C Fans. Nah ini temen gue ya guys, biasanya nanya-nanya nggak ada nih ceritanya. Mau nanya, mau dijawab nggak? Bukan, bener kan, ada nanya. Gue jawab ya udah tuh puas lo. Hah? Oke, next. Terus ada dari Oxyrim R.I.M. Kenapa namanya Azlan dan namanya aslinya siapa? Yang tadi yang gue bilang ya, nama Azlan itu karena gue sama-sama yang kayak build tim gue. Dan gue juga waktu itu lagi kehabisan ide, jadi ya sudah gitu. Terus nama asli gue siapa? Alvin Reno ya. Terus next, kita ada dari Warren Tommy #Q&A. Bang, dimana bang abang belajar build? Belajar dari YouTube, ngeliatin build teman-teman gue. Terus ya udah, terus gue praktek sendiri, latihan sendiri, apa mati-matian gitu, stress sendiri. Dulu gue nggak bisa buat rumah. Kalau fun fact ini, gue dulu dari pertama kali gue ngebuild sampai beberapa tahun tuh, 3 tahun atau berapa tahun tuh gue nggak bisa buat rumah guys, nggak bisa sama sekali buat rumah. Jadi gue cuma bisa terraform dan udah itu dong, gedung nggak bisa, rumah nggak bisa, kan konyol gitu. Oke, terus next ada dari Anissa Nuraini. Bang, sejak kapan kenal member Vivatin? Sejak gue dikenalin si Ikan ya. Jadi itu kapan ya? Tahun lalu ya, pas yang tahun lalu. Habis dari videonya Ikan ngajak record, terus
dia langsung kenalin gue ke Pak Retro dan kawan-kawan, dan gue jadi builder di FIFA World. Dan dari situ gue mulai nge-youtube dan juga jadi kenal-kenal sama mereka. Next ada dari Rizkula. Siapa yang mau motivasi abang dalam nge-build sedangkan nge-build itu sulit? Yang motivasi gue build itu yang pasti diri sendiri itu penting ya. Motivasi diri sendiri itu penting dalam semua pekerjaan, dan mau belajar mau apa tuh motivasi diri itu paling penting, dari utama lah maksudnya. Terus dari kalau motivasi dari orang tuh, gue dari teman-teman gue ya, kayak nemenin gue nge-build tuh, mereka dulu ngajak kayak ada project-project banyak tuh, kan motivasi tuh, seneng gitu. Terus juga gue ngeliat YouTube, ngeliat nge-build orang luar, gue keren-keren gitu. Terus gue kayak ya jadi bersemangat gitu, gue kayak ide-ide baru keluar gitu-gitu. Oke, terus dari Wortel CH, bang lu ganteng sumpah. Jawab ya bang. Ini bukan pertanyaan bro, ini statement ya. Kalian lu mending belajar di sekolah lagi deh, Wortel. Oke, next ada dari Blueman 0329. Bang, pernah nggak makan sehari nggak bang sama sekali? Pernah nggak makan sehari nggak bang? Oh, jadi maksudnya ini ya, nggak makan seharian gitu ya? Nggak sih, nggak pernah. Soalnya gue tuh orangnya kalau nggak makan pagi, nggak tau nggak makan siang atau skip gitu, itu gue ini ya pusing kepala gue, kayak parah banget pusingnya, untuk migrain malu, pusing-pusing lah, kayak orang nge-high gitu sih. Oke, terus ada dari Fahirel Fauzi. Bang, lu kok kenal sama member FIFA, jelasin. Ya itu yang tadi gue bilang ya, gue dulu tuh kenal sama si Country ya, si Blitz Evan itu, dari Anjay Network. Itu Anjay Network itu server kalau kalian tahu. Dulu si Luis itu kan dia ini kan, apa, staff sono kan. Dan gue tuh dulu juga builder di sana, jadi ya gue kenal sama dia. Cuman dulu tuh gue nggak tahu dia itu youtuber ya guys. jadi itu dulu gue kenal dia begitu lama, gue nggak tahu dia youtuber. Terus waktu gue cek iseng-iseng, ternyata dia youtuber gitu kan, lucu gitu. Terus next kita dari ada Ucek Tua. Congrats 6k subs, ya makasih ya. Terus udah punya pacar belum? Belum. Terus ada niat nambahin konten lain selain Minecraft? Kalau selain Minecraft ya, itu gue mau sih sebenarnya guys, cuman ya seperti yang gue bilang tadi, Mac. Ini gue pakai Mac ya, jadi gue nggak bisa main game-game lain, kayak game berat-berat gitu. Jadi ya gitu masih gitu gue. Oke, terus next kita ada dari Kak coba makan samyang. Oke, nanti gue cobain ya. Itu gue juga ada rencana gitu. Ntar gue makan sama temen gue ya. Oke, terus next juga ada bang warnanya. Nggak jadi deh, pasti nggak dibaca. #Q&A. Mantap guys, pertanyaan kali ini tuh berfaedah semua. Oke, next kita ada dari Gas Agusta. Bang, suka game genre apa aja? Gua suka ini ya, suka yang kayak sandbox seperti Minecraft, kayak bebas-bebas gitu, sandbox gitu. Atau enggak, kayak FPS juga seru sih, kayak first person shooter. Cuman gua jarang mainin karena nggak bisa main juga, karena keterbatasan laptop ya. Oke, terus next juga ada Bedul. Kapan room tour? Kapan-kapan ya guys. Gua nggak tahu kapan room tour. Terus next kita ada dari M Maulana Abid. Suka anime gak senpai? Suka dong, cuman gua nggak wibu guys. Ya maksudnya gua suka anime ya untuk sekedar nonton doang ya, nggak sampai kayak orang wibu-wibu, nge-cosplay, nari-nari nggak jelas gitu di acara-acara kan tuh tolol gitu. Harga diri gua ntar turun gitu, nggak lucu nanti. Next kita ada dari Trooper Demin. Kenapa skin kakak kayak slime pakai jas? Karena keren gitu estetik. Next kita ada dari Sasan Anandra P. Karena apa abang build? Kenapa suka build? Kenapa gua nge-build? Karena pertama gua emang suka melampiaskan kekreativitasan gua di Minecraft. Karena gua tuh apa namanya, passion gue kurang di menggambar, walaupun sekarang gue tuh bisa gambar semua ya, kayak gue koko saya sama bokap saya tuh bisa menggambar semua ya. Gue tuh kayak bisa gambar, cuman nggak dirapi jadi masih kaku. Oke, next ada dari Adrian Pasaribu.
ceritain kisah Abang Asri saat masih muda. Oke, jadi dulu tuh pertama kali gue ngambil itu dari 2012. Itu waktu gue penasaran gitu gimana orang bisa terraform di Agus ya. Kayak gede-gede atau apa. Itu waktu gue belum tahu work edit, belum tahu voxel sniper gitu-gitu. Dan ya, gue kayak penasaran gitu, gue cari di YouTube cara buat floating island pertama. Nah, gue buat floating island. Terus gue bingung tuh, wah ternyata ada nih kayak mod gini. Kayak ada apa namanya komen-komen gitu. Terus gue bilang, wah keren juga nih, gue pelajarin dulu. Pertama gue tedek, gue pelajarin. Cuman waktu gue coba-coba tedek untuk terraform kurang bagus. Terus gue coba-coba cari lagi, ada lagi yang namanya sniper. Gue cek, waduh komennya lebih ribet gitu. Kayak ribet banget. Cuman gue paksain aja lah, kayak gue pelajarin lah. Kayak soalnya gue suka banget gitu, motivasinya lebih gede-gedenya gitu. Nah udah gitu gue belajar tuh, gue belajar berapa lama dan jadilah sampai sekarang. Yang seperti kalian belakang ini gue badinya lagi ngetes ngebut banget. Lagi coba-coba warna dan bentuk-bentuk gitu. Ya, jadi dari build gue sebelumnya sampai sekarang kalian bisa lihat perbedaannya. Kan dulu gue masuk ke build Raldis, dulu tuh kayak kelompok-kelompok builder Indonesia ya. Terus gue disana belajar banyak sih, kayak belajar buat structure buat apa gitu, buat kayak rumah, cuman gue gak bisa gitu. Terus dari itu gue pisah dari build teamnya, gue buat build team sendiri yang pertama Arzela. Nah di situ tuh baru gue ada teman-teman gue nge-build tuh yang jago-jago semua, kayak nggak tahu lo kayak nge-buildnya tuh nggak pakai otak semua gitu, keren-keren semua, gue kayak masih bingung gitu orang. Dan ya itu kisah gue sampai sekarang ya, kayak masih kayak gue, jadi gue sekarang kayak di tim gue tuh jarang yang aktif sekarang, jadi kayak cuma 1-3 orang doang yang aktif. Yang paling sering aktif tuh gue sendirian gitu, tertinggal gitu. Yang lain udah sibuk kuliah gitu ya. Jadi gue kayak sekarang tuh nge-build sendiri atau buat project tuh sekarang sama temen-temen gue yang lain lah. Lakukan dari timnya gue ya. Dan ya itu aja kisah gue dari saat gue noob sampai sekarang. Sekarang masih noob sih guys, masih belajar banyak. Terus next kita ada dari Diamond Smith. Ini teman gue lagi nih. Bang, kapan saya main lagi? Ya selalu mau main kapan lah. Bisa nanya apa nanya gue. Wah terus ada si Bipo juga teman gue lagi nih. Bang, kenapa gue komen? Gue gak tahu lu kenapa komen, lu mending pergi aja dulu. Oke, terus next ada dari Swordcraft85. Bang, terinspirasi oleh siapa? Bang, pertama tuh dari ada nama buildnya namanya Ation. Itu yang gue terinspirasi banget sama build team itu, cuman build teamnya sekarang udah gak aktif ya, bukan bubar atau enggak sih, bubar atau enggak, cuman udah gak aktif lagi, ada kayak jarang banget post-post project lagi. Dan next kita ada dari Hana. Bang, tinggalnya di daerah mana? Saya kenapa gak bisa kenal, maksudnya, dan kenapa bisa kenal Bang Luis? Oh ya itu, dari saya tinggalnya di daerah Jakarta. Jakarta mana? Gak tahu ya. Cari tahu sendiri, enggak. Gua gak mau ke saya guys, privasi. Terus bisa kenal Bang Luis dari mana? Dari server Anjay. Next ada dari Jokam Gaming. Bang, kapan lo facecam? Kapan-kapan ya, gua gak tahu kapan, cuman pasti ada nanti, slow. Oke, next ada dari Firdig. Tujuan abang YouTube sebenarnya apa? YouTube itu aslinya tuh tujuan gua mau ini ya. Gua mau belajar tentang apa namanya? Kayak video making gitu, video editing, kayak edit video, terus belajar ngomong gitu, belajar komunikasi kayak komentator gitu. Ya pokoknya ngelancarin gue ngomong gitu ya, jadi lebih lancar lagi. Kayak dulu kalau gue tuh orangnya tuh dulu kayak susah ngomong sama orang gitu, kayak menjelasin sesuatu tuh susah. Makanya gue nge-youtube itu tujuan gue tuh untuk belajar juga, bukan untuk kayak have fun doang. Dan next kita ada dari Koem, temen gue lagi nih. Bang, pendapat abang tentang build modern futuristik kayak gimana? Soalnya belum pernah lihat abang build modern futuristik. Ya lo tau sendiri lah Koem, gue gak bisa nge-build ke modern sama futuristik. Bisa sih, cuman gak jago-jago amat. Pendapat gue tentang modern sama futuristik, keren lah. Semua tema tuh keren sih, asal nge-build itu bener aja. Oke, terus next kita dari Isma098. Kak, sejak kapan jadi YouTuber dan
kenapa kakak ingin jadi YouTuber? Sejak kapan tuh? Sebenarnya gue ada sebenarnya 4 tahun yang lalu, cuma itu cuma kayak video iseng-iseng doang. Cuma waktu seriusnya itu baru mulai 3-4 bulan yang lalu ya, 3 bulan atau 4 bulan, lupa gue, pokoknya sekitar 4 bulan lalu gitu lah. Terus ingin jadi YouTuber karena kenapa ya? Karena yang tadi gue bilang kayak gue mau belajar kayak edit video, foto, apalah gitu semua yang gue bilang tadi. Terus juga next kita ada dari Rap AI. Kenapa orang jago basket kayak abang bisa ngebut di main crossword nih? Gue gak jago basket lah, gue biasa aja. Ya maksudnya lu kalau gue lawan sama orang yang udah dilatih gitu ya, kayak kalah gue, nanti orang terdidak gitu deh. Gak bisa main tim gitu, susah. Kenapa orang jago basket kayak abang bisa ngebuild? Jawabannya ya karena hobi lah. Next kita ada dari Pak Real Gaming. Bang, skin lu kok slime? Ya tadi gue jawab ya karena keren aja. Next kita dari Hazid Fatlu Rahman. Sorry, ngomongnya rada susah. Saya tampan enggak? Tampan bang, pasti semua orang tuh tampan ya. Next kita dari ada Bang Ucok. Waduh, tukang jualan di warung dekat rumah gua dulu ya, tapi udah meninggal sekarang. Ini berarti arwahnya gitu ya. Enggak lah, canda. Enggak boleh ngomongin orang udah meninggal ya. Nama asli abang sama umur abang berapa? Nama gua itu Alvin Treko. Umur gua itu tahun ini 20 ya. Terus next kita ada dari Deva Brokoli ya. Bang, kapan ditukar mukanya? Gak tau, kapan-kapan. Pasti ada sih, cuman kapan-kapan aja. Gua gak tau pastinya kapannya. Terus next ada dari Andrew Wall. Bang, selain nge-YouTube, suka ngapain lagi? Suka ngebasket gue. Suka ngebasket sama fotografi ya. Jadi itu hobi gue. Dan ini berapa gambar dan videonya ya guys? Oke, jadi itu aja untuk video untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dan juga puas dengan jawaban-jawaban gue ya untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.